Dibilang artis modal sensasi, Nikita Mirzani berikan jawaban menohok. Lagi-lagi Nikita Mirzani sukses mencuri perhatian. Kali ini ia berhasil menyita perhatian warga maya di Instagram lewat postingannya. Pada minggu kemarin, rupanya Nikita Mirzani baru saja mengunggah beberapa foto saat dirinya tampil di salah satu klub malam Liquid Kendari. Namun di bagian caption, ibu tiga anak ini malah menyelipkan sindirannya. Kapasitas klub Liquid Kendari cuma 1.500 orang. Terus semalam itu tembus 1.500 penontonnya. Lalu ada yang bilang sampai 7.000 orang waktu doi nyanyi di tempat yang sama. Dikira lapangan banteng kali ah. Tapi gak mau ngalah deh, itu bala-bala barbarnya. Tulis Nikita Mirzani dengan menyematkan sejumlah emosi tertawa. Yang pinter nyanyi banyak, tapi gak ada yang seberuntung gue menjadi penghibur dan dapat bayaran mahal. Gue gak butuh penilaian suara yang bagus, apa gak yang penting gue menghibur orang pada happy semua dan gue dibayar, tandas Nikita Mirzani. Karena captionnya tersebut, diduga kuat Nikita tengah melayangkan sindiran pada penyanyi Agnes Monica atau Agnes Mo. Diketahui Nikita kontra dengan pernyataan Agnes Mo yang mengaku tak memiliki darah Indonesia. Di luar dugaan, berbeda dari sebelumnya, Nikita kali ini justru menuai banyak dukungan dari para netter. Netter rupanya setuju dengan apa yang dibeberkan oleh Nikita di bagian captionnya. Walau nyanyi Nikita Mirzani bukan penyanyi profesional, tapi dia memang menghibur kok. Semalam saja di kota Kulikwit sampai desak-desakan, itu membuktikan banyak yang mencintaimu nyanyi. Nyanyiku 1.500 penonton mah nyata ya, 7.000 itu mah gaib penontonnya, hahaha. Nyai emang keren, love. Rupanya tak sepenuhnya didukung sentilan Nikita Mirzani, juga ditanggapi sinis oleh beberapa netter. Mereka tak setuju dengan sindiran Nikita pada Agnesmo yang disematkan pada bagian caption. Itulah guys, jawaban monohok Nikita Mirzani, dibilang artis hanya modal sensasi doang. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.